warga digegerkan oleh kebakaran di gudang PT Pupuk Kujang. Api yang berkobar karena tiupan angin kencang nyaris menyambar gudang pupuk yang ada di Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka. Kebakaran yang terjadi melalap rumpun bambu kering yang luasnya kurang lebih setengah hektar yang berada tepat di belakang gudang pupuk. Petugas gabungan TNI Polri, BPBD, dan unsur Muspika mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran. Namun karena kekurangan air dari mobil pemadam kebakaran, petugas damkar terpaksa menyedot air menggunakan diesel dari selokan. Upaya pemadaman berjalan selama 2 jam. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian untuk memastikan asal mula titik api. Dan saat tiba di TKP, memang ada api yang sudah ada percikan dari bambu yang ada di sekitar lahan bekas genteng Priok. Kemudian karena masyarakat sudah banyak dan kebantuan masyarakat, bisa memadamkan upaya api sebelum datang damkar. Alhamdulillah api tidak begitu menyebar, masyarakat pun juga ikut membantu. Terima kasih kepada masyarakat wilayah Kabupaten. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.